Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Agesona Edo Channel. Terima kasih yang selalu dukung channel aku. Semoga semuanya diberi kesehatan, murah rezeki, panjang umur, amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan video hari ini aku lagi bersama Filona. Tuh, pakai motor, bawa motor. Dan itu ada rezeki buat Mbok Rah, karena aku tadi itu ngambil PKH-nya Mbok Rakes, dapat kartu PKH itu, dan tadi aku ambil sama Mas Sadur Channel, dan alhamdulillah dapat rezeki dan berupa beras sama tuh nanti di sama disak itu nanti kita review guys dalemannya. Oke teman-teman, dan tadi itu ceritanya juga bolak-balik aku guys, karena aku sudah sampai sana ngantri lama, dan ternyata itu di kertasnya kan saat dulu itu dibawa Mbok Rah, dan ternyata pinnya itu ketinggalan di rumah, jadi aku ngambil lagi ke rumah terus ngulei, dan ternyata alhamdulillah cetuk guys pinnya, dan ini diambil tuh. Ada Filo, tak Filo lah jalan-jalan tuh. Rina lun, jauh di review lun, di review sih. Oke tuh, oke teman-teman, nah itu Mbok Rah barusan mandi guys. Dadah Mbok, dadah. Nah, tuh ada Mbok Rah barusan mandi. Eh, pitik mlebu kabeh lho. Pitik mlebu kabeh. Oke, teman-teman, aku mau review sama Filona sama Mbok Rah dapat apa rezekinya. Oke, teman-teman, ini aku bersama Filona dan juga Mbok Rah. Yes. Ini aku tadi itu review mau petakon apa? Nah, apa sing kuatnya? Dan tadi itu ceritanya guys, ruwet-ruwet itu karena pini itu ketinggalan di sini. Dan tadi itu aku kan kesana duluan, dan ternyata pinnya kesini, aku pulang lagi kesini cariin, dan alhamdulillah pinnya ada, dan sekarang saya simpan di rumah karena biasanya itu di sana, tapi tadi kemarin itu di bawah Mbok Rah karena buat ikut duit Mbok. Pinanya untuk duit dong, ngikut duit guys, dapat uang juga, alhamdulillah dapat rezeki buat Mbok Rah. Pinanya Mbok 550 ibu, alhamdulillah, dan sekarang itu dapat lagi tuh, dan ini serupa apa bu? Beras, beras berapa kilo ini? Oh, 10 kilo guys, ini 2 mana? Ini beras 10 kilo, karena dapatnya itu 2 kali guys, dapat jatah ini loh guys. Dan ini desa saya ambil, nah ini saya buka guys, dapat paham ya apa buat ini? Kentang ya, kentang, kentangnya juga 2 guys, karena kan jatahnya untuk loro ini kentang itu berapa ibu ada anggo arah ini? 1 kilo. Ada tempe, tempenya juga 2. Ya, sih guys, 3 ini sama 1. Nah, kacang goreng, kacang goreng, kacang nano tanah guys. Ini buat sambel. Enak iki guys, aku seneng biasanya kacang enak goreng. Ini. Dan ini ada apa? Buncis apa nih? Buncis. Buncis. Nih, buncisnya 2. Kacang. Ya, kok. Kok buncis lagi? Anu. Oh, buncis toh? Apa namanya? Tahu tuh dia buncis. Helah kenali tadi. Labu. Labu kim ya. Wah, oh, ternyata ada layak sinami sih di waktu itu loh, guys. Ini ada ayam. Tuh, daging ayam. Tak minum, Mbok. Ada daging ayam 1. Terus ada lagi daging. Malah sing kata-kata iki loh. Nah, ini daging sapi. Ini daging. Nah, kita ini guys, karena luas. Dan satu lagi ada kacang hijau. Sudah selesai. Dan ini ada amis-amis. Tumpahan. Ini telur. Gimana setahun? Aman. Salah. Dua. Apa Mbok? Rasanya santok suwen mencukup ini kayak udah matang. Ini telurnya ada 2. Ini kayak berapa ya? 1 kilo. Oh, 1 kilo 2 ini. Oh iya, 1 kilo ini kayak ada 2 plastik.
Alhamdulillah gue udah dapat rezeki guys, ada kentang barang ini buat sambil goreng bisa, terus digoreng ya, ada berasnya 20 kilo gua, ini daging, nah, iwak pitik ini paus daging masakan lo no. Tempe juga ini digoreng dengan lawuh guys, lu kesehatan lu. Alhamdulillah Mbok Ra dapat rezeki lagi guys. Kemarin juga dapat apa? Uang dan sekarang dapat berupa sembako. Oh iya, Luna ngiling-ngiling guys. Ntar pas oh ding guys. Ini namanya gondes, saya lupa. Mbok Ra lupa, aku lupa dan sebelum Luna itu ngiling-ngiling. Dan apa Lun? Gondes. Gondesnya apa ini bagian ini ya? Bila aku naik, bila aku naik. Dan ini pasangan Mbok Ra karena Mbok Ra itu anu guys, dewi guys di omah ini. Mbok pertama wis di omah dewi pirang tahun Mbok? 20 tahun punjul ya. Iya, nek punjul. Nah, kursi sekitar 22. Ada 22 guys. Iya, 22 tahun. Karena aku belum lahir. Loh, yo ngono Mbok, aku 21 tahun nek pisan. Aku lu roh ngunangi. Punjul, berarti selawe ya? Urung. Nah iya. Pokoknya mak mulit tadi mantan 5 saki ya. Wah oh, berarti ya rara-rara ya 24-25 kue. 25 tahun sudah guys. Nggak asyik. Asyiknya wis rumah dewi, urip dewi guys. Ini suasana yang duduk rumahnya. Oke teman-teman. Dan saya ini biar tidak apa? Oh, hah? Dedak. Nah iya. Ke Dalina. Belum mandi guys, ini Luna tadi ikut guys nganterin dan aku mau ngira-wiri karena mau nganterin Mbok, aku Mbok Mak, nganterin Mak Atin ke toko terus, dan ternyata Mas Adur channel itu marahnya ayo jiku nganu untuk data PKH terus jadi aku ngambilin dan ternyata Alhamdulillah dapat sembako. Udah habis perang ulan Mbok Rani untuk naya bisa naik 5 orang ulan ya. Punjul ya? Dek poso? Poso. Saurungnya poso guys sampai saat itu baru ruah, dek ruah ini. Jadi 4 bulanan, 3 bulanan yang dapat. Alhamdulillah ini dapat 2 kali, jadi 2 bulanan. Ini sembakonya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini tuh dapatnya. Tadi ya aku review itu ada ini ayamnya. Apa lu nih gila karena ini gondes sama tempe. Terus ini ada kacang sama itu. Ada kentang sama kacang ijo, situ ada juga telur dan ini berasnya 20 kilo sama daging apa itu daging sapi sama tuh tiba loh ngawut ini jadi suasananya kayak gini guys. Kemarin itu barusan bangun ini guys karena gede guys amoh rusak dan jadi ini dipakai kasih buat itu. Awas-awas. Oke teman-teman, kita tutup videonya dan terima kasih ini sekedar buat review Mbok Ra dan dapat rezeki ini. Dan terima kasih yang selalu dukung channel aku. Semoga semuanya diberi kesehatan, murah rezeki, panjang umur. Amin ya robbal alamin. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbok. Mbok. Dadah Lun.